Bila kita mengajak untuk kembali kepada tauhid yang satu, kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah, minta mohon pertolongan kepada Allah. Nak buat macam mana? Kalau apa nak panggil kami Wahabi sekalipun, tidak ada permasalahan pada istilah yang kita nak fatuba lil ghuraba. Mudah-mudahan kalian berada dalam kelompok yang asing. Sunnah menjadi begitu asing. Ahlus sunnah wal jamaah juga menjadi terasing. Kerana hari ini orang sudah mula mengangkat Asy'ariyah dan Maturidiyah seolah-olah Asy'ariyah dan Maturidiyah lah pejuang dalam menetapkan dan juga menegakkan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jal. Ikut jalan yang betul walaupun berada di atas kelompok yang sedikit. Kelompok yang sedikit yang hanya Allah yang mengetahui bilangannya, jangan pernah takut. Biarlah ditohmah dengan apapun gelaran, jangan bimbang. Kerana yang mentohmah, yang mengangkat jari dan isyarat kepada kamu, dia juga belum tentu ada kebahagiaan dia di dunia ataupun kebahagiaan dia pada hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita berada dalam kelompok yang sedikit. Dalam hadis Nabi menyebutkan, biar kita berada dalam kelompok yang asing. Biar di atas kelompok yang sedikit ataupun di atas kelompok yang asing, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Tuan-tuan mungkin pernah dengarkan perkataan ghuraba, ghuraba. Kata Nabi SAW bahawa sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan dagang, datang dalam keadaan asing. Sikit, tak ada siapa yang tahu tentang Islam, hanya Nabi SAW kepada ahli keluarganya, sahabat-sahabat yang terdekat. Dan Islam itu akan menjadi, akan kembali menjadi asing, kembali menjadi dagang. Bila hari ini kita mengajak manusia untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang beristiwa di atas arasy, oh, hampa ni mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu wujud tidak ada tempat, Allah itu wujud tak ada makan. Bahkan ada yang mengatakan Allah wujud fi kulli makan. Oh, lagi penat. Allah ada di mana-mana saja. Oh, siap mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Bahawa sesungguhnya yang dikatakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala wujud di mana-mana, sebab Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia berada di mana sahaja kamu berada. Oh, cengih. Oh, dia pada dalil, dalil yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Bukan tak ada di mana-mana, Allah ada di mana-mana. Dan ayat ini juga pernah dibacakan di hadapan para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, juga pernah ditanyakan di hadapan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ayat daripada surah Al-Mujadalah pada ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sorry, ayat daripada Al-Hadid ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa huwa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini Al-Hadid ayat yang keempat. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bukan sekat Ar-Rahmanu ala arsy istawa saja, Al-Hadid ayat empat juga menyebutkan hal yang sama. Dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam enam masa, enam keadaan, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Summa istawa ala arsy, dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi. Ini tentang apa? Tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia yang turun dari langit dan apa yang turun di sana, dan dia yang bersama-sama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita bagi laluan sekejap, selepas azan kita sambung sikit. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu ayat Al-Hadid ayat yang keempat. Kemudian kata Imam Ahmad ibn Hanbal, cuba kalian lihat macam mana nak faham Al-Hadid ayat empat. Ini bukan kefahaman di atas takwil orang-orang yang jahil.
Ini kefahaman takwil daripada kalangan ahlillah, orang-orang yang memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin di atas kefahaman ayat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kata Imam Ahmad, tengok Al-Mujadalah pada ayat yang ketujuh. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, tidakkah engkau perhatikan bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada yang tidak ada perbicaraan rahsia di antara tiga orang melainkan dialah yang keempat, dan tidak ada yang lima melainkan dialah yang keenam. Ini ayat ni. Ayat alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Yang tadi wahuwa ma'akum aynama kuntum, yang ni dia kata apa, illa huwa ma'ahum aynama kanu, di mana kamu berada, di mana kamu berada ni apa, Allah berada di mana kamu berada, Allah zat Allah ke? Kata Imam Ahmad, tengok ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membicarakan awalnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada perbicaraan rahsia tiga orang, Allah yang keempat, Allah duduk dengan mereka ke tak? Ilmu Allah, pendengaran Allah bersama dengan rahsia perbualan di antara orang yang bertiga. Daripada orang yang berempat, Allah Subhanahu wa taala daripada Allah. Yang kelima, pendengarannya, ilmunya ada di situ. Dan tidak ada yang kurang daripada itu ataupun lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama dengan mereka di mana pun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Tengok Imam Ahmad kata, dia mula dengan ilmu, ditutup dengan apa? Ditutup dengan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang bersama dengan kita ialah apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata, oh hambatan hampa nak takwil boleh, hambatan kami takwil tak boleh. Masalahnya takwilan yang kami lakukan, yang kami baca ialah takwilan daripada kalangan salafus soleh. Takwilan yang kami buat di atas Allah istiwa bermaksud istaula, iaitu memerintah. Ini sesuatu, ini takwilan yang batil. Kalau Allah menyebutkan di atas tujuh tempat yang berbeza, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Letakkan maksudnya pada Allah Subhanahu wa taala jika kamu ingin menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jal, hudan lil muttaqin, dan juga untuk kalian berada di atas orang-orang yang asing. Fatuba lil ghuraba, Islam itu asing, Islam itu dagang, dia akan kembali menjadi dagang. Hari ini bila kita ajak manusia untuk beriman dengan isi kandungan yang sahih, yang pasti di atas kefahaman salaf Wahabi, bila kita menentang jalan-jalan menuju kepada pintu kesyirikan, kita menyatakan tauhid ialah mengajak manusia untuk menghindari kesyirikan kepada Allah. Ada-ada istighosah tak apa, tawassul tak apa, sebut nama Abdul Qadir Jailani, oh sebut nama Faqih Muqaddam, oh sebut nama Syekh Abdul Rahman Sagaf, sebut nama Tok Wali, semua boleh sebut, tak ada masalah. Siapa kata tak ada masalah? Tujuan tauhid datang untuk mengeluarkan kita daripada kesesatan, daripada kesyirikan. Bila kita mengajak untuk kembali kepada tauhid yang satu, kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, minta mohon pertolongan kepada Allah. Nak buat macam mana? Kalau apa nak panggil kami Wahabi sekalipun, tidak ada permasalahan pada istilah yang kita nak. Fatuba lil ghuraba, mudah-mudahan kalian berada dalam kelompok yang asing. Sunnah menjadi begitu asing, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjadi terasing. Kerana hari ini orang sudah mula mengangkat Asyairah dan Maturidiyah seolah-olah Asyairah dan Maturidiyah lah pejuang dalam menetapkan dan juga menegakkan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang baik kepada kita untuk berjalan di atas neraca sunnah baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memastikan jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia, dan juga jalan keselamatan dan dijauhi daripada azab Allah Subhanahu wa taala, kerana kita takut akan seksanya
pada hari akhirat. Kita akan sambung ada sikit lagi 4 perenggan untuk kita habiskan pada bahagian ini insyaAllah. Pada kuliah yang akan datang, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah yang terbaik kepada kita semua. Dan terus berdoa agar bumi Malaysia ini dihindari daripada kelompok-kelompok dan kefahaman-kefahaman yang jumud, yang tidak memahami nas-nas Al-Quran yang sahih, yang datang daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW.